Tenaga ahli Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden Roy Abimanyu mengatakan tentang Perpres nomor 20 tahun 2018 yang bertujuan memperjelas mekanisme masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Menurut Roy, Perpres ini diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempermudah proses administrasi dan birokrasi bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dan bukan semata hanya untuk memudahkan masuknya tenaga kerja asing tersebut. Hal ini disampaikan oleh Roy dalam kesempatan mengisi diskusi bertajuk May Day, Tenaga Kerja Asing dan Investasi yang diselenggarakan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat. Kesempatan kerja untuk tenaga kerja domestik atau tenaga kerja dalam negeri di dalam investasi asing. Kalau selama ini di dalam Perpres sebelumnya tidak ada sanksi, tidak ada kewajiban ketika sebuah perusahaan itu menggunakan tenaga kerja asing. Nggak usah jauh-jauh dengan perusahaan private lah, yang swasta yang cari profit. Di kalangan NGO internasional, saya pernah di sana. Di kalangan UN system, itu organisasi-organisasi UN, di mana pekerjanya itu adalah kerah putih dengan digaji yang lumayan tinggi, kesempatan pekerjaan Indonesia sangat sedikit. Nah sekarang dengan ada Perpres ini diwajibkan, kalau memang tidak bisa menunjukkan bahwa pada keahlian tersebut dibutuhkan, tidak bisa disediakan tenaga kerja dalam negeri, maka boleh digunakan tenaga kerja asing. Dengan satu tambahan Pak, bahwa disertakan satu tenaga kerja pendamping. Oke, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam diskusi ini turut hadir Ihsan Firdaus, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Mukhtar Pakpahan, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Bima Yudhistira Adinegara, Ekonom Indef, serta Aloysius Uwiono, seorang guru besar hukum perburuhan Universitas Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.